Halo sobat mahasiswa, kita bertemu kembali di seri pembelajaran akuntansi biaya. Dan kali ini kita akan bahas materi pada pertemuan ke-9, yaitu chapter 13 tentang factory overhead, khususnya mengenai departmentalization atau departmentalisasi. Kalau Anda perhatikan di pertemuan ke-8 dan kemudian dibandingkan dengan pertemuan ke-9, ada beberapa chapter dari buku Cost Counting William K. Carter yang kita lompati, mengingat memang dalam RPS hanya ada 14 tatap muka dan kami harus pilih materi-materi mana yang terkait dengan tugas-tugas Anda. Baik, kita masuk ke materi Factor of Rate Departmentalization. Ada 5 tujuan pembelajaran yang perlu Anda pahami. Yang pertama, menjelaskan konsep departmentalisasi, atau dengan kata lain apa yang dimaksud dengan departmentalisasi. Yang kedua, membedakan antara departemen pendukung atau service department dan departemen produksi atau producing department. Yang ketiga, menentukan biaya departemental langsung dan biaya departemental tidak langsung, serta memberikan contohnya. Jadi biaya departemental nanti ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Seperti apa nanti kita lihat di slide-slide yang berikut. Keempat, menghitung dan menggunakan tarif FOH departemental. Dan kemudian kelima, mengakumulasi biaya overhead actual departemental. Mari kita masuk ke tema yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan departmentalisasi FOH atau factor overhead. Di sini disebutkan bahwa departmentalisasi FOH artinya adalah membagi pabrik atau proses produksi ke dalam segmen-segmen, biasa disebut dengan department, di mana biaya overhead akan dibebankan. Jadi kalau Anda mengingat materi pada pembahasan tentang proses costing, Anda ingat di sana proses produksinya dilakukan per departemen. Nah, biaya yang dikeluarkan di dalam departemen itulah yang disebut dengan departmentalisasi, khususnya terkait dengan factor overhead. Kita tahu di dalam production cost tidak hanya ada FOH, tetapi juga ada direct material dan direct labor. Namun khusus kali ini yang kita bahas adalah FOH-nya saja. Secara prinsip, dalam sebuah departemen, jadi tadi ada pabrik dibagi segmen-segmen dalam bentuk departemen. Nah, departemen secara umum, secara prinsip, ada dua jenis, yaitu producing department, departemen produksi. Departemen inilah departemen yang melakukan aktivitas pabrikasi, pengolahan bahan baku hingga menjadi bahan atau barang jadi. Sedangkan service department adalah departemen pendukung, yang tugasnya mendukung departemen produksi ini. Contohnya, ini dalam bahasa Inggris gitu. Di sini ada cutting. Jadi cutting department, begitu disebutnya, ada planning department, assembly department, upholstery department dan seterusnya sampai fabricating department. Kalau Anda perhatikan nama-nama inilah nama-nama aktivitas kegiatan pabrikasi. Seperti cutting, pemotongan, planning, perataan, atau kalau kayu diserut begitu, ada assembly, perakitan, upholstery, pelapisan, kemudian ada finishing, melakukan tugas akhir begitu, di misalkan di furnish atau di packing dan sebagainya. Kemudian machining, dilakukan proses ke mesin, kalau mesin jahit berarti dijahit dan seterusnya. Kemudian cooking, memasak, brewing juga memasak. Kemudian distilling ini distilasi. Kemudian mill room ini biasanya kalau Anda lihat digabah itu digiling gitu. Kemudian plating, diberikan plat. Kemudian knitting, mixing, refining, bottling, canning, blessing dan fabricating. Inilah nama-nama yang biasa digunakan dalam satu pabrik dikaitkan dengan aktivitas yang dilakukan di pabrik tersebut. Sedangkan di sisi sebelah kanan inilah contoh-contoh dari departemen pendukung atau service department. Ingat bahwa service department adalah departemen yang tidak melakukan proses produksi, tetapi keberadaannya diperlukan oleh perusahaan untuk mendukung berjalannya atau berlangsungnya proses produksi itu dengan baik.
Contohnya di sini ada utilities, yaitu di sini terkait dengan listrik, air, telepon. Kemudian receiving bagian penerimaan, inspection bagian pengecekan. Kemudian ada storage bagian gudang, security bagian keamanan, purchasing bagian pembelian, material handling bagian penanganan bahan-bahan. Kemudian ada shipping pengiriman, medical. Di sini ada terkait dengan medic ya, atau medis. Kemudian production control bagian pengendalian produksi, personil, SDM. Kemudian maintenance pemeliharaan, cafeteria, cafe, kemudian general factory cost, pool dan sebagainya. Artinya nama-nama yang digunakan memang nama-nama yang terkait dengan aktivitas yang mendukung departemen produksi. Kemudian apa kaitannya dengan penghitungan harga pokok produksi? Tentu saja yang selama ini kita pelajari, khususnya pada saat Anda belajar proses costing, adalah departemen-departemen yang ada di producing department. Semua harga pokok akan dihitung di sini. Kenapa? Karena memang bahan baku dan barang jadi ada di sini. Sementara di service department tidak ada bahan baku. Tentu saja yang ada mungkin biaya SDM, upah buruh, tetapi dia tentu saja upah buruh tidak langsung karena dia tidak langsung terkait dengan kegiatan produksi dan overhead. Bagaimanakah penentuan departemen produksi? Penentuan departemen produksi dapat dilakukan dalam beberapa hal, diantaranya dikaitkan dengan yang pertama, kesamaan proses dan kesamaan mesin dalam tiap departemen. Jadi satu perusahaan memiliki katakanlah 5, 10, 20 departemen tergantung dari kesamaan proses dan kesamaan mesinnya. Kemudian bisa juga dikaitkan yang kedua, lokasi proses dan lokasi mesin. Yang ketiga terkait dengan tanggung jawab produksi dan tanggung jawab biaya. Yang keempat, hubungan proses terhadap arus produk itu sendiri. Dan yang kelima adalah jumlah departemen itu sendiri. Inilah hal-hal yang menentukan departemen produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Sedangkan penentuan departemen pendukung berguna bagi departemen produksi dan departemen pendukung lainnya. Artinya bahwa departemen pendukung ternyata memang tidak hanya fungsinya tidak hanya untuk mendukung berlangsungnya kegiatan yang ada di departemen produksi, tetapi juga bisa saja departemen pendukung ini mendukung departemen pendukung lainnya. Pengelolaannya bisa dilakukan dengan cara menetapkan departemen pendukung secara terpisah untuk tiap fungsi, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada masing-masing fungsi, ada fungsi kafeteria, fungsi pengamanan, fungsi pengendalian atau fungsi controlling, kemudian ada fungsi maintenance, pemeliharaan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mengkombinasikan beberapa fungsi ke dalam satu departemen. Dan yang ketiga, menempatkan beberapa biaya produksi dalam departemen yang biasa disebut dengan General Factory Cost Pool. Kita masuk ke biaya departemental. Yang pertama adalah biaya departemental langsung. FOH meliputi seluruh biaya produksi yang tidak dapat ditelusuri ke job atau ke produk tertentu secara langsung. Jadi kita tahu bahwa dari tiga komponen biaya produksi, yang pertama adalah direct material dan direct labor, sesuai dengan namanya direct, artinya kita bisa menelusuri langsung. Penggunaan bahan baku, Anda bisa cek bahan baku mana yang digunakan yang kemudian masuk ke dalam proses produksi. Tenaga kerja langsung, Anda bisa cek siapa-siapa saja yang terkait dengan proses produksi secara langsung. Berbeda dengan biaya yang sifatnya tanda kutip tidak langsung, untuk menelusurinya relatif cukup sulit gitu ya. Inilah mengapa kemudian FOH kadang disebut sebagai biaya lain-lain selain biaya bahan baku dan upah langsung. Namun dalam menerapkan biaya ke departemen, sangatlah penting untuk diingat bahwa departemen-departemen cenderung sangat besar di dalam satu area perusahaan. Nah, oleh karena itu banyak biaya FOH yang sebenarnya bisa ditelusuri ke departemen tertentu. Biaya ini dikenal dengan nama direct departmental cost. Artinya sesulit apapun biaya FOH yang sebenarnya cukup
apa namanya, kalau dikaitkan dengan kegiatan produksi cukup sulit untuk dilihat secara langsung, namun bisa saja kita memetakan sedemikian rupa dan menelusurinya sedemikian rupa sehingga kita akan mendapatkan direct departmental cost atau biaya departmental langsung. Sebagian besar biaya departmental FOH langsung ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Contohnya adalah ini, yang pertama supervision, indirect labor, overtime. Jadi ketika ada petugas yang memang tugasnya melakukan supervisi atau pengawasan, kita bisa lihat langsung siapa saja yang melakukan pengawasan terhadap proses produksi, gajinya, gaji supervisi ini langsung bisa kita bebankan sebagai biaya departemen langsung, karena kita bisa melihat secara langsung bahwa mereka bertugas di departemen tersebut. Demikian pula dengan indirect labor, buru-buru lain yang tidak secara langsung terkait dengan aktivitas produksi dan termasuk overtime ketika mereka bekerja lebih dari waktu yang ditetapkan. Yang kedua adalah labor fringe benefits atau manfaat yang biasa diterima oleh para labor, ya, bentuknya macam-macam, ya, misalkan bonus, kemudian hak cuti, kesejahteraan dalam bentuk kesehatan dan sebagainya. Yang ketiga adalah indirect material and supplies, bahan baku tidak langsung dan termasuk di dalamnya adalah supplies, perlengkapan. Kemudian yang keempat repairs and maintenance, dan kelima equipment depreciation and rent. Ini adalah kategori-kategori yang biasanya dapat dibagi untuk memetakan FOH sebagai biaya departmental FOH langsung. Tadi di awal sempat saya sampaikan bahwa selain departemental langsung, ada biaya departemental tidak langsung. Biaya seperti listrik, lampu, biaya sewa, depresiasi bangunan, pabrik, pada saat dibagi ke seluruh departemen, tidak dapat dibebankan secara langsung ke suatu departemen. Nah, di sini bedanya, kalau tadi kayak supervisi contohnya, supaya mudah, Anda bandingkan biaya supervisi dengan biaya listrik. Biaya supervisi kita bisa lihat orangnya. Ini siapa saja orang yang bekerja mensupervisi suatu departemen, dia bukan buruh langsung, bukan tenaga kerja langsung, karena dia hanya tugas pengawas saja, maka gaji yang kita bayarkan kepada yang bersangkutan, kita bisa bebankan sebagai biaya departemental langsung, karena kita bisa lihat langsung. Berbeda dengan listrik, dalam satu pabrik Anda bisa bayangkan, kalau pabriknya sangat besar, listriknya terpakai di beberapa tempat, dan cukup sulit untuk bisa memastikan penggunaan listriknya, kecuali misalkan, nih contoh saja, kecuali setiap mesin itu memiliki satu box listrik tersendiri, yang di sana kemudian ada meteran dan sebagainya. Yang kita tahu, tidak mungkin itu dilakukan atau jarang lah perusahaan melakukan itu. Biasanya mereka punya gardu listrik dan gas listrik yang menyuplai semua kebutuhan perusahaan tersebut. Sehingga listrik termasuk yang tidak langsung, biaya departemental tidak langsung karena sulit untuk di-treasure atau ditelusuri. Kemudian termasuk lampu di sini, kemudian biaya sewa juga demikian, termasuk depresiasi bangunan. Alokasi overhead ke departemen tertentu harus didasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, besarnya konsumsi sumber daya. Contoh tadi penggunaan listrik, lampu, gitu. Tinggal kita cek saja berapa konsumsi watt listrik yang digunakan di setiap departemen. Kemudian besarnya, bisa juga menggunakan besarnya output. Kemudian yang ketiga, bisa menggunakan besaran lainnya yang dipandang representatif atau layak untuk mengukur penggunaan sumber daya tadi. Beberapa biaya tidak langsung departemen tadi yang membutuhkan alokasi diantaranya departemen adalah sebagai berikut. Ini contohnya ya, ini yang indirect departmental cost. Building rent misalkan. Nah, alokasi, basis alokasinya biasanya menggunakan square footage atau di kita nyebutnya meter persegi. Kemudian taxes, pajak bangunan ya, pajak properti juga pakai meter persegi. Building depreciation juga pakai meter persegi. Fire insurance, asuransi kebakaran, meter persegi. Kemudian perbaikan bangunan,
atau pemeliharaan bangunan juga menggunakan meter persegi, penggunaan gas juga meter persegi, sementara superintendence, ini di atasnya supervisor begitu, menggunakan number of employee, telepon, telegraph, menggunakan jumlah pegawai atau bisa jumlah telepon yang digunakan di setiap departemen. Worker compensation insurance, asuransi bagi pekerja, menggunakan payroll. Kemudian fixed portion of electricity, biaya tetap dari listrik, biasanya menggunakan meter persegi, dan variable portion of electricity menggunakan kilowatt hours. Ini adalah alokasi atau basis-basis alokasi yang biasanya digunakan untuk memetakan indirect departmental cost tersebut. Penerapan tarif overhead departemen melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengestimasi total overhead departemen produksi dan departemen pendukung pada level ekspektasi dari aktivitas. Yang kedua, menyiapkan suatu survei atau menggunakan semua dasar pengalokasian dengan tujuan untuk mendistribusikan biaya overhead tidak langsung departemen dan biaya departemen pendukung. Yang ketiga, mengestimasi total overhead tidak langsung dan departemen pada level aktivitas terpilih dan mengalokasikan biaya ini ke seluruh departemen yang ada. Dan yang keempat, menghitung tarif OH departemen. Ini adalah cara yang dilakukan untuk menetapkan tarif OH. Ini memang teori, saya tidak berikan contohnya. Jadi ini sekedar Anda mengetahui bagaimana penggunaan tarif overhead. Jadi kalau di proses costing, pada saat itu kalau Anda ingat untuk proses costing, Anda langsung diberikan pre-determined rate, jadi satu tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, sebenarnya penggunaan pre-determined rate itu tidak sederhana ya, tidak ujuk-ujuk datang tarifnya sekian, tapi dilakukan banyak proses sehingga mendapatkan tarifnya. Ini kurang lebih gambarannya. Jadi kalau Anda lihat satu departemen, kira-kira begitu ya. Ini maaf, satu perusahaan di mana perusahaan ini atau pabrik ini memiliki beberapa departemen. Anda bisa lihat, Anda bisa bayangkan. Contoh di sini ada producing department dari David Product Company. Di sini ada cutting, planning, assembly, dan upholstery. Jadi paling tidak ada 1, 2, 3, 4 departemen produksi yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian service departmentnya ada material handling, ada inspection, ada utilities, dan ada general factory. Di sini ada 4 service department. Nah, Anda bisa lihat langsung di sana setiap departemen ada komponen biaya masing-masing sesuai dengan klasifikasi biayanya. Ini adalah direct departmental cost, yang di bawah ini adalah indirect departmental cost. Jadi FOH sudah dibagi sedemikian rupa, departementalisasi sesuai dengan departemennya, makanya disebut dengan departementalisasi, yaitu direct dan indirect. Yang direct di sini terdiri supervisors, kemudian indirect labor, labor fringe benefit, indirect material, repairs and maintenance, dan depreciation equipment, sebagaimana yang tadi ada di slide sebelumnya. Dan kemudian di sini ditetapkan perilaku biayanya. Di sini ada F, ini artinya fixed cost. Kemudian untuk indirect labor ada yang bersifat fixed dan ada yang bersifat variable. Untuk labor fringe benefit ada fixed dan variable. Indirect material ada fixed dan variable. Repairs ada fixed and variable. Sedangkan depreciation bersifat fixed cost. Dan kemudian masing-masing biaya ini Anda lihat totalnya 70, misalkan supervisors, kemudian teralokasi ke cutting 9.000, ke planning 8.000, assembly 8.000, upholstery 8.000, kemudian material handling 10.000, inspection 6.000, utility 9.000, dan general factory 12.000. Demikian seterusnya untuk indirect labor, baik fixed maupun variable, Anda bisa cek datanya. Jadi data biayanya akan nampak seperti ini kalau dikumpulkan. Jadi kalau direkapitulasi dari setiap komponen direct departmental cost, misalkan itu teralokasi ke producing, masing-masing producing department seperti apa, kemudian ke masing-masing service department seperti apa, nampak akan seperti ini. Kemudian demikian pula untuk yang indirect departmental cost. Di sini terdiri dari electricity power.
Di sini ada fix dan variable cost. Hanya total, maaf, totalnya ada 2.000 dan 20.000, hanya ada di service department, khususnya di utility saja. Jadi untuk electricity and power dia tidak dimasukkan ke masing-masing departemen, belum, nantinya akan dialokasikan tentu saja. Tapi data di akhir bulan atau akhir tahun dia ada di utility service department. Kemudian juga fuel, waters, gitu ya. Ini juga ada di utility. Karena utility memang listrik, air, telepon, dan sebagainya. Ini masuk di utility department. Kemudian untuk depreciation building bersifat fix, dia sudah dialokasikan ke masing-masing producing department. Kemudian tidak ada untuk service department. Kemudian property tax, dia bersifat fix, nilai 4.000 juga langsung dialokasikan ke masing-masing producing department, tidak ada yang dialokasikan ke service department. Sehingga Anda bisa lihat total indirect department cost 50.000 teralokasi untuk cutting 3.000, planning 2.400, assembly 3.600, upholstery 3.000, dan 38.000 berada di utilities department. Ini totalnya untuk direct factory, departmental factory overhead, kemudian ada yang fixed dan variable. Ini adalah rekapitulasi dari biaya factory overhead. Jadi Anda semakin paham gitu ya bahwa untuk factory overhead itu pengalokasiannya per departemen seperti ini. Nah, mari kita masuk ke materi berikutnya terkait dengan bagaimana mendistribusikan biaya departemen pendukung. Ingat tadi, jadi kalau Anda lihat di sini, ya, di sini ada biaya service department. Di sini totalnya material handling 28.300, kemudian inspection 18.600, utilities 65.400, dan general factory 36.900. Ini angka-angka ini harus teralokasi ke producing department. Kenapa harus? Karena harga pokok produksi dihitungnya di producing department. Jadi Anda tidak akan pernah menemukan berapa cost per unit untuk service department, gitu ya. Terpisah maksud saya, karena kita sedang bicara penentuan harga pokok produksi untuk satu jenis barang atau kita sebut dengan cost per unit, maka cost per unit itu hanya ada di producing department saja. Oleh karenanya biaya yang ada di service department harus dialokasikan ke producing department. Ini yang akan kita bahas. Jadi bagaimana mendistribusikan biaya-biaya yang ada di departemen pendukung atau service department tadi ke departemen lainnya, termasuk producing department atau mungkin service department itu sendiri. Ada tiga metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah direct method, yang kedua step atau sequential method, yang ketiga adalah simultaneous atau algebraic gitu, methods. Direct method, biaya departemen pendukung didistribusikan hanya ke departemen produksi. Artinya bahwa kalau biaya departemen pendukung seluruhnya dialokasikan hanya kepada departemen produksi saja, maka Anda menggunakan direct method. Tetapi kalau Anda menggunakan step atau sequential method, yang terjadi adalah biaya satu departemen pendukung dia tidak hanya dialokasikan ke seluruh departemen produksi, tetapi ada juga yang dialokasikan ke departemen pendukung yang lain, dan proses pengalokasiannya dilakukan bertahap, makanya disebut dengan step atau secara sekuensial berurutan, mendistribusikan biaya departemen pendukung dengan suatu tahapan berurutan. Sedangkan kalau simultaneous dan atau algebraic, dia memandang departemen pendukung dan di antara departemen pendukung itu saling mendukung, mereka saling berkaitan satu sama lain. Seperti apa nanti kita lihat ilustrasi dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk penghitungan angka. Mari kita langsung masuk ke contoh perhitungan untuk departementalisasi, khususnya pengalokasian ya biaya yang ada di departemen pendukung ke departemen producing dan lainnya. Kita lihat kasus yang pertama dulu. Ini adalah kasus departementalisasi. Di sini ada departemen pembantu A atau pendukung A, kemudian departemen pendukung B, ada produksi 1, produksi 2, produksi 3. Di sini disebut dengan departemen pembantu ya. Meskipun saya sebut pendukung, di sini nyebut pembantu sama saja atau service department.
di mana departemen pembantu A luasnya adalah 100. Jadi mereka menggunakan satu ruangan luasnya 100 meter persegi. Pembantu B 150 meter persegi, produksi 1 250 meter persegi, produksi 2 300 meter persegi, produksi 3 400 meter persegi. Total luas dari seluruh departemen ini adalah 1200 meter persegi. Di departemen A, pembantu A ada 20 orang yang bekerja, di departemen B ada 25 orang yang bekerja. Di departemen 1 ada 25 orang yang bekerja, di departemen 2 ada 30 orang bekerja, dan di departemen 3 ada 50 orang yang bekerja. Total orang yang bekerja atau karyawan yang bekerja adalah 150 orang. Kemudian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, ada bahan tidak langsung, biaya bahan tidak langsung nilainya 200.000, dan dasar pembebanannya atau allocation base-nya adalah pemakaian langsung. Berapa pemakaian yang digunakan oleh bahan-bahan tidak langsung di setiap departemen, maka itulah yang langsung dialokasikan ke masing-masing departemen. Kemudian di sini ada biaya pengobatan. Biaya pengobatan nilainya 300.000, dasar pengalokasiannya berdasarkan jumlah pegawai. Pemeliharaan nilainya 240.000, dasar pembebanannya menggunakan luas ruangan. Ini luas seperti ini. Kemudian keamanan 360.000 menggunakan luas ruangan. Lain-lain sebesar 150.000 menggunakan jumlah pegawai. Nah, di sini ada data luas, ada jumlah pegawai. Artinya bahwa untuk pengobatan senilai 300.000, maka dasar pengalokasiannya adalah karyawan seperti ini. Mudahnya 300.000 ini akan dialokasikan ke masing-masing departemen. Saya sebutnya langsung huruf A, B, 1, 2, 3. A, B adalah untuk service departemen, 1, 2, 3 adalah departemen produksi, begitu. Jadi ketika 300 ini akan dialokasikan ke departemen A, B, 1, 2, 3, maka dasarnya adalah ini yang Anda pakai. Berarti A akan mendapat 20 per 150, begitu, kali 300. B akan mendapat 25 per 150, produksi 1 atau departemen 1 25 per 150, kemudian departemen 2 30 per 150 dan departemen 3 50 per 150. Begitu seterusnya untuk yang karyawan. Nah, untuk pemeliharaan kita menggunakan dasar pembebanan luas ruangan, maka yang Anda gunakan yang ini. Jadi 240 ini akan dialokasikan berdasarkan perbandingan luasnya. Sehingga A akan dapat 100 per 1200 kalikan 240, begitu. B 150 dibagi 7200 dibagi 240 dan seterusnya sampai dengan departemen 3, berarti 400 dibagi 1200 kalikan 240. Itu adalah cara pengalokasian. Detailnya bisa kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini adalah yang pertama, yaitu bahan langsung tadi. Ini yang merah, bahan tidak langsung, dasar pembebanan pemakaian langsung, dan kita dapat data bahwa bahan tidak langsung dipakai secara langsung oleh departemen A 20, departemen B 30.000, departemen 1 40.000, departemen 2 50.000 dan departemen 3 60.000, totalnya 200. Total 200 ini sama dengan total di situ 200. Nah, untuk pengobatan, pemeliharaan dan keamanan Anda harus hitung. Ya, hitungnya seperti ini. Yang ada bintang ini ya. Pengobatan tadi sudah saya jelaskan itu. Jadi pengalokasiannya menggunakan jumlah karyawan. Ini pengobatan menggunakan jumlah karyawan. Atau Anda bisa seperti ini juga boleh. Berapa biaya pengobatan? Oh, 300.000 dibagi dengan dibagi dengan total karyawan berapa? 150.000. Atau berarti kita bisa simpulkan biaya pengobatan per orang adalah 2.000 per orang. 2.000 per orang ini Anda kalikan dengan jumlah masing-masing karyawan yang ada di departemen. Ya, sama saja dengan tadi yang saya jelaskan sebelumnya, begitu ya. Hasilnya adalah pengobatan 40.000 ke departemen A, 50.000 ke departemen B, kemudian ke departemen 1 50.000, ke departemen 2 60 dan departemen 3 100.000. Begitu juga untuk pemeliharaan, keamanan dan lainnya, Anda tinggal ikuti saja mereka menggunakan alokasi atau basis alokasi seperti apa. Kalau menggunakan luas ruangan ya Anda bisa ngitung dengan cara seperti ini, 240 dibagi dengan jumlah luas ruangan, atau Anda akan mendapatkan data biaya per luas ruangan gitu ya. Baru Anda kalikan luas ruangan, atau Anda membagi, kalau saya kembalikan ke
saya kembalikan ke sini, seperti ini tadi, Anda bisa menggunakan porsi ini juga boleh gitu ya, 100 per 1200 kalikan berapa gitu ya, sama saja. Jadi Anda boleh gunakan itu atau Anda gunakan cara ini, sama saja. Yang pasti adalah setiap biaya-biaya tadi harus dialokasikan berdasarkan allocation base-nya masing-masing, sehingga pada akhirnya Anda akan dapat jumlah total biaya saat 1.250 ini yang teralokasi ke Departemen A 130, Departemen B 180, Departemen 1 240, Departemen 2 290, dan Departemen 3 410. Ini adalah hasil akhir pengalokasian total biaya departemental ke masing-masing departemen. Kita masuk ke kasus yang lain. Kasus yang kedua ini adalah bagaimana mengalokasikan biaya yang ada di service department atau biaya pendukung ke departemen produksi. Tadi ingat ada tiga metode yang digunakan. Ini datanya ada pembantu A, pembantu B, produksi 1, produksi 2, produksi 3. Saya akan nyebutnya A, B, 1, 2, 3 saja untuk departemen. Di mana A luasnya 100, B 150, Departemen 1 250, Departemen 2 300, dan Departemen 3 300. Total luas ruangan adalah 1100 meter persegi. Jumlah karyawan di Departemen A 10, Departemen B 20, Departemen 1 30, Departemen 2 30, dan Departemen 3 40. Totalnya ada 130 orang. Dan biaya, jadi biaya yang teralokasi, biaya ini sebenarnya berasal dari rumusan yang seperti ini ya. Ini kebetulan angkanya berbeda, tapi cara perolehannya kurang lebih seperti yang tergambarkan di kasus sebelumnya. Didapatkan A, biayanya adalah 1.700, B 1.915, produksi 1 3.000, produksi 2 4.000, dan produksi 3 4.500, atau totalnya adalah 14.115. Biaya departemen A dialokasikan berdasarkan luas ruangan. Jadi ini service department ini berdasarkan luas ruangan. Service department B ya, ini menggunakan pengalokasian berdasarkan jumlah karyawan. Diminta susunlah daftar alokasi biaya pada departemen pembantu dengan menggunakan tiga metode yang tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu metode langsung, direct method, bertahap, step atau sequential method, dan kemudian metode simultaneous atau metode algebraic ya. Mari kita lihat bagaimana metode ini menghitungnya. Ini adalah visualisasi untuk metode langsung. Jadi metode langsung ini gambarnya seperti ini. Kalau Anda perhatikan gambarnya seperti ini. Ingat A dan B ini adalah departemen pendukung, sedangkan 1 2 3 ini adalah departemen produksi. Panah ini memberikan gambaran bahwa A, jadi biaya yang ada di departemen A kalau menggunakan metode langsung, langsung dialokasikan ke departemen 1, departemen 2, departemen 3 menggunakan allocation base yang sudah ditetapkan. Tadi untuk departemen A, allocation base-nya adalah luas ruangan. Sedangkan departemen B juga demikian, langsung di, jadi menggunakan metode langsung artinya langsung dialokasikan ke departemen 1, departemen 2, departemen 3 dengan menggunakan allocation base yang sudah ditetapkan, yaitu menggunakan jumlah karyawan. Sehingga Anda langsung alokasikan saja begitu ya, departemen, biaya departemen A, berapa nilai biaya departemen A tadi adalah 1.700, maka 1.700 ini Anda alokasikan ke departemen 1 2 3. 1 2 3 berarti ini 1 2 3 menggunakan jumlah karyawan, berarti ini Anda menggunakan 250 300 dan 300. 250 ditambah 300 tambah 300 sama dengan 850. Berarti produksi 1 nanti 250 per 800, produksi 2 dan 3 300 per 800. 900. Ya. Sorry, 850, saya minta maaf ya. Jadi ini departemen 1 250 per 850, 300 per 850, departemen 3 300 per 850. Dikalikan dengan biaya yang ada di departemen A. Sehingga
teralokasikan biaya Departemen A ke Departemen 1 sebesar 500, biaya Departemen A ke Departemen 2 600, dan biaya Departemen A ke Departemen 3 600. Demikian pula dengan Departemen B, dia menggunakan alokasi jumlah karyawan, maka Anda kembali ke sini di jumlah karyawan, berarti yang Anda pakai adalah 30 dengan 40. Jadi perbandingannya 30 40 ini. 30 340 totalnya adalah 100 gitu ya. Berarti ya 30/100, 30/100 dan 40/100 ya. 30/100, 30/100, 40/100 kalikan dengan biaya Departemen B. Dengan cara yang sama seperti di Departemen A, maka hasilnya biaya Departemen B teralokasi ke Departemen 1 sebesar 574,5, ke Departemen 2 juga sebesar 574,5, dan ke Departemen 3 sebesar 766. Itu metode langsung pengalokasiannya. Kemudian Anda bisa buat rekapitulasinya seperti ini. Ini Departemen Pembantu A, B, Departemen Produksi 1, 2, 3. Awalnya masing-masing ini Departemen A 1.700, B 1.915, B 1.3000, Departemen 2 4.000, Departemen 3 4.500. Itu awalnya. Kemudian di sini Anda lihat pengalokasian Departemen A yang 1.700 ini ke Departemen 1, Departemen 2, Departemen 3, dan kemudian Departemen B teralokasikan seluruhnya ke Departemen 1, Departemen 2, Departemen 3. Sehingga setelah pengalokasian ini Anda lihat Departemen A dan B nilainya 0, jadi tidak ada biaya yang tersisa di sana. Seluruhnya sudah teralokasikan ke Departemen 1 dan 2 dan 3. Hasilnya totalnya seperti ini. Ini adalah direct method atau metode langsung. Bagaimana dengan metode yang kedua, yaitu metode bertahap? Sesuai dengan namanya, bertahap. Berarti ada tahapan dari satu departemen pendukung ke departemen pendukung yang lainnya. Di sini diasumsikan bertahapnya adalah dari departemen, biaya dari Departemen A selain dialokasikan ke Departemen 1, 2, dan 3. Jadi biaya dari Departemen A selain dialokasikan ke Departemen 1, 2, dan 3 juga dialokasikan ke Departemen B. Dengan kata lain, B akan menerima pengalokasian juga dari Departemen A. Baru setelah itu, Departemen B, total biaya yang ada di Departemen B dialokasikan ke Departemen 1, 2, 3. Ini disebut dengan bertahap karena ini adalah tahap pertamanya di sini, ini tahap 1, kemudian yang inilah tahap 2. Itulah mengapa disebut dengan step atau sequential method. Maka pengalokasiannya masih sama, gunakan basis yang sudah ditetapkan. Untuk Departemen A menggunakan luas ruangan, maka berdasarkan luas ruangan B 1, 2, 3. Jadi kalau Anda kembali ke sini, berarti Anda gunakan B 1, 2, 3 ya, luas ruangan B 1 ini ya, Anda gunakan ini 150, 250, 300, dan 300 ya, atau 1000 ya, Anda pakai ini ya. Maka Anda bisa lihat di sini Departemen B 150/1000, Departemen 1 250/1000, Departemen 2 300/1000, dan Departemen 3 300/1000 kalikan dengan total biaya Departemen B. Sehingga dengan kata lain Departemen A, maaf, sehingga dengan kata lain Departemen A, biaya Departemen A teralokasi ke B 255, teralokasi ke Departemen 1 425, ke Departemen 2 510, dan Departemen 3 510. Nah, hal yang sama berlaku untuk Departemen B, hanya Departemen B tidak mengalokasikan biayanya ke Departemen A. Mereka langsung dari Departemen B ini langsung ke Departemen ini, dari B langsung ke 1, 2, 3. Jadi Departemen B yang berapa total B yang sudah mereka miliki ditambah dengan tambahan dari Departemen A. Ingat tadi Departemen B itu memiliki biaya 1.915, maka ditambah dengan 255 yang berasal dari Departemen A, totalnya inilah yang kemudian dialokasikan ke Departemen 1, 2, dan 3. Maka Anda lihat di sini jumlah biaya yang ada di Departemen B yaitu 1.915 plus 255, inilah yang akan dialokasikan ke Departemen 1, 2, 3 menggunakan alokasi jumlah karyawan.
hasilnya seperti ini ya. Saya tidak ulas lagi perhitungan yang ini 30-100 ini. Hasilnya adalah 651 untuk Departemen 1, 651 untuk Departemen 2, dan 868 untuk Departemen 3. Nah, rekapitulasinya akan terlihat seperti ini. Ini Departemen 1, Departemen A, maaf, 1.700 awalnya, Departemen B 1.915, Departemen 1 3.000, Departemen 2 4.000, dan Departemen 3 4.500. Itu awalnya. Kemudian secara bertahap A dialokasikan 1.700 ini ke Departemen B, ke Departemen 1, 2, dan Departemen 3. Kemudian total ini, total Departemen B yang dihasilkan yaitu 2.170 dialokasikan ke 1, ke Departemen 2, dan ke Departemen 3. Inilah disebut dengan metode bertahap. Totalnya kemudian Anda lihat di sini Departemen A dan B sudah 0, tidak ada yang tersisa. Departemen 1 mendapatkan 4.078, Departemen 2 5.161, dan Departemen 3 5.878. Ini metode yang kedua. Kita masuk ke metode yang ketiga. Ini metode yang lebih rumit dibandingkan dua metode sebelumnya. Kenapa? Karena antar biaya, antar departemen pendukung atau service department, mereka saling mengalokasikan biaya ke service departemen yang lain. Kalau Anda lihat ilustrasi gambar yang ada di sini menggambarkan seperti ini. Jadi departemen A, biaya departemen A dialokasikan ke B, ke 1, ke 2, dan ke 3. Demikian pula B, B juga mengalokasikan biayanya ke A, ke 1, ke 2, dan ke 3. Jadi Anda terlihat di sini antara A dan B saling mengalokasikan biayanya. Nah, Anda tidak bisa menggunakan untuk cara seperti ini, Anda tidak bisa menggunakan metode direct atau menggunakan metode bertahap. Nah, yang kita gunakan karena saling terkait adalah metode simultaneous atau metode aljabar. Anda menggunakan asumsi. Jadi seperti ini cara pemecahannya. Jadi Anda menggunakan permisalan. Misalkan biaya departemen A, ini saya ambil contoh yang A ya. Misalkan biaya departemen A yang akan dialokasikan nilainya adalah 100x. Anda boleh saja menggunakan departemen B juga boleh gitu ya. Kita gunakan, saya menggunakan yang A, jadi kita bahas yang A saja. Asumsikan dia biayanya adalah 100x. Maka ketika A ini akan dialokasikan ke B 1 2 3. Ingat hubungannya ada di A dan B saja sebenarnya, maka kita fokus di sini. Maka biaya departemen A yang dialokasikan ke departemen B, ingat departemen A tadi menggunakan jumlah karyawan gitu ya, adalah sebesar 150. Anda cek kembali data sebelumnya ya, 150 per 1000 dikalikan 100x, yaitu total biaya departemen A. Hasilnya adalah 15x. Jadi masih pakai notasi. Biaya departemen B yang dialokasikan ke departemen A 1, 2, dan 3 berarti menjadi B, dan biaya aslinya adalah 1.915. Berarti setelah mendapatkan alokasi dari A sebesar 15x menjadi 1.915 plus 15x. Ini adalah biaya yang ada di departemen B yang baru setelah mendapatkan alokasi dari departemen A. Nah, sehingga biaya departemen B yang dialokasikan ke departemen A, jadi kita balik lagi, kalau tadi A ke B, sekarang B ke A, karena simultannya ada di sini begitu ya, saling keterkaitan ada di A dan B. Maka kalau kita kembalikan, biaya departemen B yang dialokasikan ke departemen A adalah, ingat, departemen B mengalokasikan menggunakan luas ruangan. Berarti Anda di sana 10 per 110 gitu ya. Dari mana angka 10 dan 110 ini ya, Anda cek kembali ke sini gitu ya, ke data yang ada di sini. Ya, data yang ada di sini. Ya, jadi 10 per 110 dikalikan dengan yang ini. Dikalikan dengan total biaya yang total biaya departemen B yang baru, yaitu total biaya B asli ditambah dengan pengalokasian dari departemen A, yaitu 1915 plus 15x. Ini kalau di
kurungnya dibuka, ini kali 10 per 10 kali kan 1915, kemudian 10 per 10 kali kan 15x, hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi 1915 per 11 ditambah dengan 15x per 11, sehingga kita punya dua persamaan, ya, ini dengan ini ya. Nah, untuk menyelesaikannya, jadi untuk bisa menghasilkan nilai X, maka kita kembalikan lagi ke biaya Departemen A. Biaya Departemen A yang dialokasikan adalah 100X. Ingat ya, di sini asumsinya nih, misalkan Departemen A yang dialokasikan adalah 100X. Ya, maka 100X ini sebenarnya adalah sama dengan nilai asli Departemen A, biaya aslinya 1700 ditambah yang dialokasikan dari Departemen B. Yang mana? Yang ini. Ini dari Departemen B. Ya. Jadi kita kembali ke A lagi. 100X, maka persamaannya menjadi 100X sama dengan 1700 ditambah 1915 per 11 ditambah 15X per 11. Nah, supaya mudah, ini buka kurung buka dan tutupnya kita hilangkan, dan karena sini ada per 11, kita kalikan semuanya dengan 11 ya, supaya tidak ada angka pecahan ya. Di sini kalikan 11 menjadi 1100X, dikalikan 11 menjadi 18700, kalikan 11 menjadi 1915, dan kalikan 11 adalah 15X. Di sini ada X, di sini ada X, Anda pindahkan ke sana minus, Anda yang jago matematika mudahlah bagi Anda untuk melakukan ini, maka menjadi 1085X, dan sisi kanan ini 18700 ditambah 1915, hasilnya adalah 20.615, sehingga X hasilnya adalah 19. Ingat, tadi kita memisalkan Departemen A itu 100X, bukan X ya, sehingga jawabannya biaya Departemen A itu bukan 19 rupiah, tetapi 19 dikalikan 100, atau di sini berarti biaya Departemen A yang akan dialokasikan adalah sebesar 1900, yaitu 19 kalikan 100 karena permisalannya tadi adalah 100X. Dan Departemen B akhirnya bisa Anda hitung, yang akan dialokasikan ke Departemen A adalah 119 ditambah dengan 15 kali kembali ke sini ya, ini kalikan 15X, ini Departemen B ya. Jadi 15 kalikan X 19, hasilnya adalah 1915 ditambah 285, atau totalnya adalah 2200, sehingga di sini Anda langsung bisa mendapatkan masing-masing pengalokasian dari A ke B dan B ke A, dan dari sana Anda bisa tentukan, jadi seperti ini pengalokasiannya. Jadi Anda bisa menggunakan rumus yang sama seperti tadi, setelah Anda dapatkan biaya Departemen A sebesar 1900, Anda alokasikan ke Departemen B 1, 2, 3 sesuai dengan allocation base-nya ya, menggunakan jumlah pegawai tadi, kemudian Departemen menggunakan luas ruangan, kemudian Departemen B sebesar 2200 Anda alokasikan ke Departemen A 1, 2, 3 menggunakan jumlah karyawan sebagai allocation base-nya, kalikan dengan nilainya, hasilnya ini ya, dan ini. Maka kalau Anda buat tabel, hasilnya seperti ini. Jadi awalnya Departemen A 1700, B 1915, Departemen 1 3000, Departemen 2 4000, dan Departemen 3 4500. Departemen A di sini dikurangi 1900, tetapi dia mendapat alokasi 200 dari Departemen B. Di mana 1900 ini teralokasi untuk B 285 ke 1475 ke Departemen 2570 ke Departemen 3570. Demikian pula untuk yang B. B menjadi ini kalau ditotalkanlah 2200, teralokasi ke A 200, teralokasi ke 1600, ke Departemen 2600, dan ke Departemen 3800. Dan setelah Anda jumlahkan, maka Departemen A dan B sebagai service department saldonya 0. Jadi untuk aljabar memang hasilnya harus 0, kalau tidak 0 Anda salah menghitung.
Dan Departemen 1 totalnya menjadi 4.075, Departemen 2 5.170, dan Departemen 3 5.870. Nah, itu adalah penggunaan 3 metode dalam sebagai cara dalam mengalokasikan departemen pendukung atau service departemen yang biayanya tadi dialokasikan ke departemen produksi. Silakan Anda pelajari kembali 3 metode ini agar Anda bisa memahaminya jauh lebih baik. Untuk teori tentang departementalisasi juga Anda pelajari kembali, karena Anda paling tidak ya Anda mengetahui bahwa di dalam FOH proses penghitungan biaya di masing-masing departemennya menggunakan skema departementalisasi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini, dan kita akan bertemu kembali di materi berikutnya. Anda kerjakan latihan-latihannya untuk mempertajam kemampuan Anda sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh dosen Anda masing-masing. Terima kasih, sampai bertemu di kesempatan berikutnya.